Assalamualaikum, selamat datang di channel Nada Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara update atau cara memperbarui aplikasi Discord. Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Baiklah, untuk memperbarui atau update aplikasi Discord di HP, di sini pastikan kalian sudah mengaktifkan data seluler atau WiFi, atau silahkan hubungkan HP kalian ke jaringan internet. Jika sudah, di sini silahkan buka aplikasi Play Store. Di kolom pencarian Play Store, ketikkan saja Discord, kemudian tekan ikon cari yang ada di keyboard. Nah, di sini silahkan kalian update aplikasi Discord. Jika di sini tombolnya update bukan tombol buka, maka aplikasi Discord kalian versi yang lama dan ada versi baru untuk aplikasi Discord. Oleh karena itu, silahkan kalian update. Silahkan tunggu sampai proses update aplikasi Discord ini selesai. Nah, untuk proses update aplikasi Discord ke versi terbaru sudah selesai. Seperti yang saya bilang tadi, di sini sudah tidak ada tombol update dan hanya ada tombol buka dan uninstall. Sekarang kita bisa membuka aplikasi Discord versi terbaru saat ini. Baiklah, jadi seperti itulah video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nada Hero.